mukaslah. Awak semua diwajibkan berlawan dengan dia. Cik Tagaya, saya memang tak sanggup. Memang pantang saya ni punya binatang dengan budak-budak kecil ni. Saya pun tak sanggup. Hei, itu bukan budak. Itu bapak budak. Ha? Tak. Kalau kau tak sanggup, aku sanggup. Aku rasa dia tu peminat wrestling mania lah. Siapa suka lawan dia? Kalau kamu tak melawan, kamu semua tak boleh keluar dari kampung ni. Tak boleh keluar pun tak apa. Kami tinggal di sini sampai mati. Pun boleh juga. Kamu boleh duduk dekat dengan perangkat rimau. Lepas tu rimau tu pula ajak kamu duduk dengan dia. Hei, Tok Takaya. Sekarang giliran mereka berdua. Lawan atau jadi korban rimau. Betul tak? Tengok sini. Sabar. Nanti. Saya memang tak suka bully orang. Kalau kau nak, aku bagi. Kau kenal aku siapa? Aku bouncer yang terkenal di Kuala Lumpur, tahu tak? Banyak nak makan pukul 5 tangan aku ni. Semua tak ada gigi. Sampai datang gigi nak sampai pun tak ada. Siapa nak, bagi. Boy. Jangan man. Sabar. Jangan sakit, man. Nasib kawan-kawan awak di tangan awak. Kalau kalah juga, malaslah nak cerita. Baiklah. Saya akan lawan dengan awak. Saya tahu bila saya lawan dengan awak, saya akan kalah. Tapi pada hakikat sebenarnya, saya yang menang, awak yang kalah. Macam mana boleh jadi macam tu? Kerana saya mempunyai semangat untuk kemenangan yang positif dan optimis. Nilai kemanusiaan yang saya tunjuk kepada rakan saya akan buat saya dihormati. Apabila kita tahu diri kita dihormati, maka akan timbullah semangat yang confident. Kita akan merasa yakin dan tidak takut pada cabaran. Bermakna 80% kemenangan di dalam tangan saya. Dengan 80% kemenangan di dalam tangan saya, saya menuju selangkah, dua langkah, tiga langkah untuk mencapai lagi 20% untuk menang. Lihat, aura yang bercahaya di muka saya. Saya dah kata, aku dah menang. Dan awak, orang yang kalah. Ya,